Kawan-kawan YouTuber jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng di sini. Kawan-kawan YouTuber jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng di sini. Sore ini Samuel Sianipar YouTube channel berkesempatan untuk ngeblok pemilik Pulau Mubut dan pengelola Pulau Mubut, Pak Atan. Sekarang kami sudah sampai di Pulau Mubut. Tekong kami Bang Mantap. Kawan-kawan YouTuber jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Kawan-kawan YouTuber jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Sore ini Samuel Sianipar YouTube channel berkesempatan mewawancarai Bapak pemilik pengelola sekaligus manajemen Pulau Mubut Darat. Mubut Darat Pak ya? Yeah. Mubut Darat dengan Pak Atan ya Pak ya? Pak Atan. Selamat sore Pak Atan. Selamat sore. Ah, Pak Atan, bagaimana mula-mula dulu Bapak membentuk pulau ini sehingga besar seperti ini Pak? Bapak mulai dari tahun 2000 udah jaga pulau ini. Tahun 2000 kawan-kawan? Dan jaga pulau ini hari-hari kami bolak-balik kami bersih pelan-pelan, tapi belum ada untuk mau bikin wisata. Tahun ya belum, udah tahun 2014 baru ada teman-teman saya beri masukan ke saya, Pak kalau ini punya Bapak kenapa nggak dibikin wisata? Sementara kita juga kan terpikir ke arah itu. Tapi insya Allah demi masukan Bapak juga ingin mencoba. Alhamdulillah yang kami coba itu selama 1 tahun 2 bulan untuk kami kerja dengan susah payah ya, dengan apa alat-alat kita seperti cangkul, parang, nggak ada. Jadi kawan-kawan YouTuber, pulau wisata ini dibentuk tahun 2014 kawan-kawan YouTuber. Ini saksinya, Bapak ini pendirinya, Bapak ini pemilik dan pembuatnya kawan-kawan YouTuber. Adi terus ya. Saya juga diapakan sama keluarga juga kan. Kok ya kita nih cerita nih kan. Iya ya. Pak ya ya. Kok kenapa kok Bapak mau garap pulau itu? Bapak nggak ada kerjaan lagi. Oh dulunya pulau ini tidak seperti ini cantiknya Pak. Hutan. Oh kawan-kawan YouTuber dulunya pulau ini adalah hutan kawan-kawan YouTuber. Orang itu cuma ambil kelapa pulang, jadi dibiarkan. Ambil kelapa pulang itu dulu mulai sebelum terbentuknya pulau ini puluhan tahun kawan-kawan tuber. Tahun 2014 baru dimulai dia kawan-kawan tuber. Jadi Bapak juga, anak-anak Bapak juga bilang nggak usah Pak, Bapak bikin pulau ini untuk apa? Kalau Bapak jangan mimpi lah, mana orang ada mau datang ke pulau ini. Kawan-kawan YouTuber, anak-anak dari Bapak ini sendiri dulu sangat menolak pulau ini diolah kawan-kawan YouTuber. Anaknya sendiri, itu dulunya kawan-kawan YouTuber. Tapi Bapak tetap dengan prinsip Bapak, Bapak tak mau tahu, yang penting Bapak kerja terus. Tapi Bapak ini punya prinsip dan harus kerja terus kawan-kawan YouTuber. Jadi Bapak tetap kerja, Bapak tak mau tahu, kena hujan, kena panas, kena ribut, dan Bapak tak mau tahu. Kalau sambutan masyarakat sekitar ini bagaimana dulu waktu mula-mula Bapak bentuk ini Pak? Iya, waktu Bapak bentuk pulau ini masyarakat juga sini malah kan kita ketawain Bapak. Masyarakat menyetawain Bapak ini ketika membentuk pulau ini dulunya kawan-kawan YouTuber, bukannya anak Bapak ini saja, tetapi masyarakat sekitar mengketawain Bapak ini. Teruskan dulu Pak. Jadi tapi Bapak kan Bapak anggap itu sepintas selalu aja, anggap aja lah itu angin yang lalu kan. Kawan-kawan YouTuber, pendirian Bapak ini wajib kita contoh. Kenapa? Anak sendiri dan masyarakat mengketawain kita kerja, tetapi Bapak ini kerja sesuatu predikat yang patut diteladani kawan-kawan YouTuber. Tapi alhamdulillah semenjak sekarang mulai tahun 2014 Bapak bimbing pelan-pelan, udah mulai masyarakat yang kemarin ketawain Bapak udah mulai ikut Bapak bekerja sampai hari ini. Udah hampir 28 orang karyawan Bapak yang ketahuin Bapak hari ini bekerja sama Bapak. Sudah merasa rezeki dari Bapak. Kawan-kawan YouTuber, orang-orang yang mengetahuin Bapak ini dulunya waktu Bapak ini membentuk pulau, sekarang sudah merasa salut dan menjadi karyawan Bapak ini kawan-kawan YouTuber. Pada hari ini karyawan Bapak ini meningkat menjadi 28 orang kawan-kawan YouTuber. Ya. Jadi bagaimanapun ya kami selaku pemilik pulau tetap menjaga kebersihan, kenyamanan. Kami selaku yang punya tetap menghormati tamu-tamu kami. Kami selaku masyarakat yang punya, saya juga selaku yang punya pulau ini tetap menghargai tamu-tamu kami yang datang dari jauh maupun dari Batam maupun dari luar. Siapapun yang datang ke pulau ini kawan-kawan YouTuber, kenyamanan dan kebersihannya pasti dijamin kawan-kawan YouTuber. Bapak ini pengelola Pulau Mubut Sangat senang jika tahu dari mana pendatang ke sini kawan-kawan youtuber. Kemarin pernah juga ada datang orang turis dari luar sampai 100 orang datang bermain sini, malah kan dia orang makan di restoran kami, hampir 100 orang habis makan dia bilang good pak gini, dia bilang good terima kasih banyak, orang sini good semua. Sangat bagus kawan-kawan youtuber. Beberapa hari tempo hari turis, rombongan turis datang mengunjungi pulau ini sekitar 100 orang kawan-kawan youtuber. Mereka makan di restoran bapak ini kawan-kawan youtuber. Apa yang mereka belikan? Yang mereka katakan jempol kawan-kawan itu ya. Jadi oleh karena itu saya juga selaku pemilik pulau ini sudah memberi saran dengan kawan-kawan dan juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak juga sekarang ini baru, hebat juga ya bapak kami. Rupanya usaha dia yang kita anggap kemarin tuh macam orang mimpi dan juga macam orang kurang pikiran, tapi sekarang kita semuanya mendapat menikmati hasil daripada bapak kita, daripada orang tua kita ini. Pak Atan, tanggapan pemerintah terhadap pulau ini apa? Apakah pernah pemerintah ke sini atau bagaimana? Bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau pemerintah juga aparat juga sudah banyak yang datang ke sini. Sudah banyak yang datang ke sini kawan-kawan youtuber. Sudah banyak yang datang ke sini, tidak ada, cuman 1-2 aja yang belum. Tapi maupun kalau orang-orang yang punya jabatan itu kan semuanya udah nyampe ke sini, maupun dari Pak Camat, dari Kapolsek, Kapolda, Kapolres, Brimob, dari Polair, alhamdulillah semua udah kenal, udah berkunjung ke sini. Orang bapak-bapak itu semua support dengan saya, dia bilang Pak kelola pulau ini bagus-bagus, kami tetap mendukung. Bapak jaga keamanan, bapak jaga kebersihan, itu aja. Kawan-kawan itu Kapolsek, Camat, segala macam pejabat-pejabat sudah singgah di sini kawan-kawan youtuber. Yang dulunya bapak ini mendirikan ini diketawain, sekarang mereka merasa salut kawan-kawan youtuber. Kalau mengenai sertifikat kita bagaimana? Sudah ada di sini Pak? Alhamdulillah kami, kemarin sudah dapat informasi dari atasan, insya Allah dengan waktu dekat ini katanya pulau-pulau yang kayak kita ini terpisah dari Batam itu udah diperbolehkan dibuat sertifikat. Jadi kami juga udah mulai mengajukan, tinggal menunggu hasil aja. Sebentar lagi kawan-kawan youtuber, dalam waktu dekat, tidak waktu lama lagi, sertifikat pulau ini akan diberikan oleh pemerintah kawan-kawan youtuber. Itulah jerih payah Pak Atan mendirikan pulau ini kawan-kawan youtuber. Pada tahun 2000 berapa tadi mulai Pak? 2000 yang kita garap nih. Mulai dulu 2000-an. Ah, tahun 2000 dulu. Kita udah jaga pulau ini. Oh, sudah jaga kawan-kawan youtuber, tetapi mulai berkembang tahun 2014 lah ya. 2014 sampai sekarang. Pengunjung di pulau ini pun kawan-kawan youtuber sangat meledak kawan-kawan youtuber. Kita tidak sangka pulau sekecil ini, seindah ini dipadati dengan tamu-tamu pengunjung baik dari luar negeri kawan-kawan youtuber. Ada lagi yang minta makan. Kalau tamu dari luar tuh kan yang dari dari Arab juga udah pernah datang. Dari Arab juga sudah singgah di sini kawan-kawan. India udah pernah datang. India. Dari yang di Jakarta tuh yang wisata yang bagus tuh. Bali. Bali juga udah pernah datang. Orang-orang dari Jakarta tuh sering datang ke sini. Itu dia kawan-kawan youtuber. Kalau kita melihat latar belakang Bapak ini bukan punya pendidikan yang tinggi kawan-kawan youtuber, tetapi Bapak ini punya manajemen yang kuat kawan-kawan youtuber. Tidak peduli dengan samping sekeliling. Terbukti bahwa Bapak ini dulu melakukan ini, orang mengetawain kawan-kawan youtuber, anak sendiri mengetawain. Tapi karena Bapak ini punya prinsip dan kuat manajemen, akhirnya Bapak ini mengelola dan sampai besar sampai sekarang ini kawan-kawan youtuber. Sangat indah kawan-kawan youtuber. Ada lagi yang mau ditambahin Pak? Ya kalau menurut Bapak cuma sampai di situ ya. Kawan-kawan youtuber, itulah dia profil Pulau Mubut Darat dan profil Pak Atan. Ini Pak Atan pemilik, pengelola dan sekaligus manajemen Pulau Mubut Darat kawan-kawan youtuber. Di mana Samuel Sianipar YouTube channel berkesempatan berjumpa wawancara Bapak ini kawan-kawan youtuber. Jangan lupa kawan-kawan subscribe. Terima kasih Pak Atan. Terima kasih banyak. Salam. Selamat semua. Selamat semua. Berjaya Mubut Darat. Mubut Darat hidup. Hidup. Iya Pak.